Hukum pakai cincin di jari tengah lelaki dan wanita tak disunatkan, ada kata makruh ni. Dalam jari kita ni, dua jari ni disunatkan pakai cincin pada dua jari, jari manis dengan jari kelingking, kanan dan kiri boleh pakai ni. Pak jari ni boleh pakai, sunat hukum dia. Ni jari lagi makruh, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, kanan ataupun kiri, makruh hukum dia. Nak pakai tak dosa. Dia alih-alih pakai cincin, baik pakai boleh pahala, pakai di jari manis ataupun di jari kelingking. Hukum dia makruh dah pakai cincin tu.